Bagi Anda yang akan berlibur ke Inggris, berikut ada informasi menarik yang bisa jadi referensi sebelum Anda berangkat liburan ke sana. Ini adalah beberapa tempat wisata di Inggris yang patut dijadikan destinasi wisata. Tentu adalah suatu kesempatan langka jika Anda dan keluarga bisa sampai ke sana, dan karena itu patut dimaksimalkan dengan baik kesempatan yang mungkin tidak bisa datang untuk kedua kalinya, dan berikut daftar tempat wisata di Inggris. Big Ben. Big Ben adalah jam raksasa yang ada di kota London yang kemudian juga menjadi ikon terkenal di kota tersebut. Banyak wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi Big Ben karena nilai historinya yang kental dan terletak di atas Elizabeth Tower. Jam ini memiliki tinggi yang menjulang yakni 96 meter. Bagian diameter jamnya saja mencapai 7 meter, dan bel yang dimilikinya seberat 16 ton. Tower Bridge. Selain Big Ben, London memiliki landmark lain yang juga menjadi salah satu referensi tempat wisata di Inggris. Yaitu adalah salah satu jembatan yang paling terkenal di dunia bernama Tower Bridge yang terbentang di atas Sungai Thames, yang menghubungkan Southwark dan City of London yang berada di sisi selatan. Arsitektur bergaya Gothic dengan warna abu-abu menambah pesona keelokan jembatan ini. Keunikan lain yang hanya bisa Anda temukan di Tower Bridge adalah jembatan tersebut adalah jembatan ini terpotong bagian tengahnya. Hal inilah yang membuat sisi-sisi jembatan bisa terangkat dengan mencapai sudut 86 derajat. Dengan demikian, hal ini dapat memperlancar arus lalu lintas di bawahnya, karena kapal yang memiliki tiang tinggi pun dapat melalui jembatan dengan baik. Chatsworth. Salah satu tempat wisata di Inggris yang menjadi favorit para wisatawan yang berkunjung ke negara ini adalah Chatsworth. Anda tentu tidak asing dengan kenampakan Chatsworth karena sering menjadi lokasi dari beberapa syuting film British yang cukup terkenal seperti The Casual Vacancy, Poldark, dan juga Wolf Hall. Di sini Anda akan menemukan sensasi wisata berbeda dengan jalan kaki atau menggunakan sepeda. Chatsworth menyuguhkan pemandangan unik dengan suasana pedesaan yang terletak di kawasan batu kapur yang warnanya seperti madu. Tidak hanya itu, paduan bangunan kuno seperti Tetbury, Chipping Norton, dan Castle Combe serta hutan beach tua yang langka akan menambah daya ketertarikannya untuk dapat menarik perhatian para wisatawan. Stonehenge. Tempat wisata di Inggris yang sayang untuk dilewatkan selanjutnya adalah Stonehenge. Stonehenge masuk ke dalam situs prasejarah yang penting bagi dunia. Bangunan ini dibangun oleh sekumpulan masyarakat dahulu kala yang tidak meninggalkan jejak ataupun catatan tertulis dalam proses pembangunannya. Ini adalah kekayaan dunia yang tentu harus dijaga dengan baik. Bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa batu-batu misterius yang tersusun dengan suatu pola ini sudah ada sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Tujuan pembangunan Stonehenge sampai sekarang pun masih menjadi perdebatan di antara ahli. Mereka belum menemukan alasan pasti untuk pembangunan Stonehenge ini. Namun banyak sumber yang menyebutkan bahwa Stonehenge sering digunakan untuk pusat upacara keagamaan yang masyarakat tersebut lakukan. Lake District National Park. Lake District adalah taman nasional yang dimiliki Inggris yang paling besar. Di sini Anda dapat menikmati keindahan alami daerah Cumbria yang menampilkan padu padan gunung, danau, dan juga bukit yang terbentuk karena adanya erosi glasial. Jadi sekali lagi alam pun memiliki hikmah yang bisa menimbulkan kesan dramatis atau bahkan inspiratif, tergantung bagaimana kita melihatnya. Contohnya kehadiran Lake District National Park ini yang bisa jadi berkat tersendiri bagi masyarakat sekitar karena banyak wisatawan yang berkunjung ke sini demi memuaskan kesenangan hiking atau naik gunungnya. Dan itulah beberapa wisata yang ada di Inggris.